Caracol Kai. Oke, di sebelah saya merupakan yang Shin Santan yang mempunyai 3 horsepower, yaitu yang paling besar. Dan kita boleh terlihat di sini, mesin ini boleh menghasilkan sebanyak 100 kilo santan dalam masa 1 jam sahaja. Jadi maksudnya pembakaran dia adalah banyak lah. Okey, dari sini jenis dia, dia menggunakan single phase. Ini ada contoh wire yang digunakan sama seperti wire earphone. Okey, dan kalau kita lihat mesin ini menghasilkan santan yang secara lebih halus dan baik. Okey, dari segi itu kelebihannya juga, mesin santan ini berfungsi untuk menghasilkan halia, untuk buat jenis halia, apa yang membezakannya, kita boleh selaraskan dia punya ketebalan air yang dikeluarkan tu ikut jus-jus atau ikut santan yang kita inginkan membezakan ini hanya ni. Okey, dan untuk penggunaan yang saya rasa ini sangat mudah. Okey, mana kita perlu membuang bahagian ini untuk mengangkat kita ini. Kita tunjukkan. Okey. Terdapat 4 skru. Kalau kita lihat di sini, kita akan buka setiap skru ni dan membuka di bahagian ni untuk membasuh lah. So penyeragaiannya sangat mudah. Lepas kita pakai, kita nak basuh dia, kita cara dia lah, kita buka yang ada di sini. Okey, untuk di bahagian kepala mesin ni, kita boleh angkat dia mesin ni untuk membasuh di bahagian dalam ni lah. Bahagian dia nak putar bahan-bahan santan di okey. Kan. Okey, kalau jika anda berminat boleh hubungi kami sebentar.